Kisah Cintanya Blorong adalah sebuah film horor jadul produksi tahun 1988 dari PT Rapi Film, garapan sutradara Norman Benny. Tokohnya Blorong selama ini identik dengan si ratu horor Susana, yang di dua film sebelumnya diperankan oleh si ratu horor tersebut. Tapi kali ini, lewat produksi Rapi Film, tokohnya Blorong diperankan oleh aktris Joyce Erna. Selanjutnya sinopsis hanya berupa tulisan, bukan bacotan. Yang berkenan silakan di like and subscribe. Oke guys.
berbeda dengan alam manusia yang bernama manusia. Kau tidak boleh mencintainya. Bawa Basuki kemari.
kawin, kawin kagak nikah. Nanti kalau gua kawin, gua nikah. Gua kepengen jadi kambing. Jangan-jangan ya. Bang Bokir, dari tadi belum beres-beres ngurusin kambing. Gini loh. Capek gua nih. Sana kamu, jangan ganggu tuanmu dong. Hah? Sana. Hai. Ini cari saya. Mau kebetulan. Lagi kosong. Apa? Yang dia hubungan apa? Bokir. Ganggu aja pembantu. Pembantu saya. Apa nang putri salju ya? Boleh dong saya kenalan, ha? Ibu. Hah? Wah. Baunya serem berat bener. Bisa jadi jodohnya nih. Sudah kuduga, ya, aku sudah menduganya. Nyiblorong ya? Ha, pasti Nyiblorong. Kebetulan aku sudah lama tidak mendengar nama itu. Jangan terkejut. Kalian sedang menghadapi kesulitan besar. Tapi aku bisa membantumu.